Dan saya sendiri sebagai Presiden Pesaka memang tak boleh kawal pesilat saya. Kerana tadi pun masing-masing dah panas. Kalau mereka diberi kebenaran, hari ini pun mereka sanggup bertembung dengan Ambiga dan kunju-kunjunya. Tapi saya percaya kita cintakan keamanan. Saya harap semua perlu menghormati perlembagaan negara, menghormati prinsip rukun negara. Terima kasih. Saya nak tambah sikit apa ni, ada pihak yang mendakwa, tuan-tuan boleh tanya, wakil dia ada di sini, ada pihak yang mendakwa, adinda saya, Datuk Majid, kononnya silat gayung pusaka, ada bersama dengan mereka. Saya dengan sekeras-kerasnya mengatakan pasal SMS yang sedang dikeluarkan ini adalah permainan politik dan orang silat dia tak pandai berpolitik. Jadi, mana ni dia? Gayung Pusaka, dia bersama dengan kita dan bersama dengan saya pada 9 hari bulan. Ini wakil Gayung Pusaka. Okay. Istiar kat? Saya mewakili Pertubuhan Seni Silat Pusaka Gayung Selangor, Kelantan dan insyaAllah mungkin mewakili Pusaka Gayung Pusat. Kami menafikan akan terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam perhimpunan bersih yang akan diadakan pada 9 Julai nanti. Dan kami adalah orang yang pertama yang akan menjadi penghalang untuk Tuan-tuan sudah dengarlah. Mana kita ada sekarang, kita jangka hari itu 100 je yang saya kata. Tapi hari ini kita ada 211 termasuk apa ni, potret. Patriot. Ya. Dia punya bos pun ada di sini. Bersilat lah. Macam saya sebut tadi, kita membantah tindakan Ambiga dan kunju-kunjunya untuk menimbulkan huru-hara dalam negara kita. Dan pesaka membantah segala kerasnya. Apa yang akan berlaku nanti, dia akan lihat apabila tiba harinya. Kerana daripada semangat perbincangan nampak, saya melihat semuanya ingin melihat negara kita ni aman dan damai. Dan kita tahu Ambiga menghina orang Melayu dan Islam daripada dulu sampai sekarang. Jadi perbuatan beliau itu dilihat memang menghina Melayu dan Islam, dan kerja pesilat mempertahankan orang Melayu dan Islam dan negara kita Malaysia yang berbilang kaum. Sama ada ahli-ahli pesaka akan sama-sama membantah dengan apa tindakan itu, bergantung apa berlaku pada 9 bulan. Kita pun tak tahu apa akan berlaku kerana perasaan nampak tak dapat dikawal. Saya cukup bimbang akan berlaku macam peristiwa Mei 13 dulu. Kerana ramai yang ada ni ada sejarah lama. Dan ni sejarah lama kita jangan ambil ingat. Tadi dah cerita balik cerita-cerita lama, jadi jangan ambil ingat lah. Agaknya mungkin kita dulu tak perasan bagaimana dulu berlaku di Kuala Lumpur, dan akhirnya kita dapat bina balik keamanan negara sekarang. Dan kalau ada yang nak mencuba, kita harap jangan mencuba. Ini nasihat kita sebagai orang tua. Tapi besok kalau dah nasi jadi bubur, semua dah terlambat. Jangan salahkan pesilat, jangan salahkan orang ramai. Salahkan Ambiga. Kerajaan tak boleh disalahkan. Kerana kalau kerajaan ambil tindakan, nanti orang kata kita tak demokrasi. Tangkap dia bawa SA, orang kata tak adil. Tapi kalau rakyat ramai berpendapat beliau patut dia ambil tindakan, maka saya fikir kerajaan perlu ambil tindakan. Pesilat tadi jelas, perlu ambil tindakan sampai buang kerakyatannya. Kita biar hilang seorang, jangan hilang ramai orang. Apa gunalah orang macam ni jadi rakyat Malaysia? Satu faedah pun tak ada kepada negara kita. Saya ulang balik, demokrasi very clear. Kita pelanggaya lagi 2 tahun. Apa yang nak jatuhkan kerajaan sekarang? Kalau nak hantar memorandum, bawa 5 orang pergilah hantar. Tunggu pelanggaya. Satu orang ada satu undi. Mengapa nak jatuhkan kerajaan sekarang? Dia boleh masuk pelanggaya. Dia boleh bertanding. Dia boleh tubuh parti Ambiga ke parti apa, tubuhlah.
Dan mengapa nak huru-harakan negara kita? Apa faedahnya? Nak jadi Mesir ke? Nak jadi seperti negara-negara luar? Pasal mereka suka cara negara luar, jadi eloklah jadi rakyat negara luar. Itu pandangan pesaka yang cukup jelas. Tak boleh cakap, itu kita tak boleh cakap. Itu biar dia dulu. Kita pun tak bincang Tuan Padang. Ha, kita tak cakap. Kita cerita, kita bantah tindakan beliau. Kita berkeras lah. Dia tengoklah apa. Tunggu lah. Tunggu apa jadi itu rahsia. Tak, kita tak ada tindakan, kita nak pertahankan istana. Itu je. Dia punya tu perlu jelas ya, bukan kita menyertai bersih tau. Maknanya tadi tu, bila you kata kita menyertai bersih tu silap. Silap. Maknanya kita akan menentang dia. Kita menentang dia. Kita menentang dia daripada buat kerja tu. Bukan menyokong, menentang bersih. Kedaulatan negara sah dan wajib. Kita akan pertahankan negara kita dan raja kita. Itu kita punya matlamat yang sebenarnya. Semua yang ada pada hari ini telah diperjelaskan tentang peranan Patriot. Saya dah sebut daripada awal, kehadiran Patriot adalah mewakili the silent majority. Hak rakyat yang terbanyak tak boleh dicabut, tak boleh dicabuli, tak boleh dirampas. Waima apa berlaku sekalipun, atas nama demi tanah air, agama, bangsa dan tanah air, Patriot, bagi pihak Patriot saja, kita tetap akan turun 9 Julai pertahankan tanah air daripada pengkhianat, ambiga dan seluruh juak-juak mereka. Sama ada apa yang diperbincang pada hari ini, saya nak maklumkan bahawa pesaka yang terdiri daripada 211 perguruan silat yang membabitkan 4 juta ahli mempunyai perasaan yang sama tentang tindakan mereka. Itu adalah hak, tapi mereka alhamdulillah dalam perbincangan bersama dengan Patriot dalam soal membantah dan juga menentang habis-habisan sebagai benteng demi tanah air dan juga rakyat terbanyak. Kalau pesaka nak turun padang pada Julai 9 ini, kalau bertempur macam mana nak bersilat dengan itu sudah self defense. Kalau orang tempur kita lawan lah dah. Dia kacau kita, kalau dia apa body contact dengan kita lawan lah. Tak payah lagi free je. Itu tak ada apa. Kita akan tahan dia jangan buat kerja masuk istana. Kita tak akan bagi. Dia kalau tak lawan suruh baliklah. Kalau tak nak lawan, jangan datang 9 Julai. Jangan datang. Maksudnya pesaka akan bersedia bertahan. Ya, kita bersedia sepenuhnya. Bersedia walau apa terjadi. Risai, ya. Ya. Datuk Seri, katakan 9 hari bulan nanti kan, macam Datuk Seri cakap tadi, kalau Datuk Seri buat 10 dan pesaka yang buat 20, dia buat 20 dan pesaka dia buat 40. So, takkan masa tu jadi makin ramai dekat situ. Lepas tu, mungkin polis dia tak memilih siapa sekalipun masa tu. Dia tak pilih siapa. Anda kata pihak pesaka, orang pesaka tertangkap apa yang berlaku? Yalah, kalau ambiga ada permit kan, dia ada dapat kebenaran. Jadi kalau dia pun dapat kebenaran, kita pun ada kebenaran juga kan. Itu pandangan pesilat. Kalau dia boleh bawa 10,000, mengapa kita tak boleh bawa 20,000 kan. Jadi tak ada apa masalah. Pasal apa, kita tak setuju cara dia yang tidak demokratik. Kerana itu terbaik dia mesti berhenti. Dan kalau dia nak teruskan, pahlawan-pahlawan silat dah bersedia. Dengan berkongsi roda pun akan tiba juga. Okay. Itu ikrar Maha Guru Mardin dengan pesilat-pesilat seluruh negara yang hadir dalam perjumpaan pada hari ini demi keselamatan negara kita pada masa hadapan. Pesaka dia menyediakan khidmat guaman jika ada pelaku nyatakan pada atas hari. Kita banyak lawyer. Kita dalam pesaka pun banyak lawyer ada. Lawyer buruk. Tak perlu ambiga. Ambiga pun lawyer, kita punya lawyer akan lawan lawyer dia. Datuk Seri, tidakkah dengan ramai orang berkumpul ini menyukarkan kerja pihak kuasa? Itu patut ambika fikir. Patut ambika fikir sebab dia yang nak buat huru-hara, bukan kita. Bukan itu ambika. Ambika patut fikir kerana dia ramai orang pada hari itu akan menderita. Driver taksi, bisnes, orang hotel, semua ni. Itu sepatutnya mereka fikir, bukan kita. Kita kalau dia
tak buat, kita tak pergi. Itu kerja bukan kerja kita memikir. Dia patut memikir. Pihak dia patut memikir. Berapa berapa susahnya orang, termasuk polis sendiri. Saya rasa kalau orang pertama tangkap, patutnya Ambika lah. Ambika? Kenapa kita pula? Pasal dia tak nak kostan. Dia nak huru-hara, dia nak dia nak buat buat satu pencemaran dalam istana. Mana kita boleh benarkan? Orang silat ni tahan dengan raja. Dia tak boleh dipisahkan sebab silat ni berasal dari istana. Silat berasal dari istana. So kita mesti pertahankan. Sebab kita sudah lihat dulu apa berlaku. Dan kali ini kita tidak mau benarkan ini berlaku. Selagi kita ada lah. Datuk Sri, sarana untuk melucutkan kewarganegaraan Amiga ni, adakah ini dengan segulak suara dari pesaka? Sebelah suara. Sebelah suara. Sebelah pintu. Sebelah suara ni. Sebab dia kita anggap sebagai khianat. Kenapa kita tidak boleh menyekat benda ini berlaku sebelumnya 99? Kita serah kepada pihak berkuasa. Tapi macam saya sebut, kalau macam dulu kita tahu benda nak berlaku, kita ambil tindakan. Tapi sekarang kalau kita ambil tindakan, orang kata kita tak demokrasi. Jadi kerajaan pun dalam keadaan serba salah. Banyak kata nak jangan tunggu nasi jadi bubur. Jadi nak tunggu bubur macam mana kan? Mungkin nak tengok dulu orang bertempur baru nak ambil tindakan, agaknya itu yang terbaik. Maka rakyat akan menentukanlah mana baik. Tapi kalau ramai kata perlu ambil tindakan, saya fikir mudah sikit kerajaan ambil tindakan. Tapi kalau ramai diam saja, kerajaan ambil tindakan, nanti orang kata kerajaan kita tak demokrasi. Tapi lepas tu jadi hal, orang salahkan juga kerajaan. Jadi kerana itu, the silent majority mesti bersuara. Baguskah negara kita ni hari-hari demonstrasi? Besok ada orang pula kata saya nakkan lesbian di Malaysia. Demonstrasi, pergi istana. Satu lagi orang berkata, biarkan homosek di Malaysia. Kita pula pergi istana. Satu lagi kata, saya nak demonstrasi, saya nak benarkan blue film di Malaysia. Pergi istana. Lepas tu saya kata, saya nakkan majalah Playboy dibenarkan di Malaysia. Pergi istana. Atas nama hak asasi manusia. Semua orang akan cakap demikian kerana masing-masing ada citra masing-masing. Apakah kita nak benarkan? Okay. Jadi kerana itu kita mesti berfikiran waras kan. Pegang balik kepada nilai-nilai murni. Kita negara demokrasi. Nak bilang raya ada masa pergi mengundi kan. Nak tubuh parti tubuh. Ada tak suka nak cakap parlimen ada. Dia wakil pun banyak. Dewan negeri ada. Dah ada surat kita benarkan. Tapi buat apa pergi demonstrasi atas jalan. Nak ceramah kita benarkan. Boleh ada ceramah dalam markas, dekat Permit, Padang, kat Melaka ceramah, saya tunggu di depan, di ceramah depan, saya boleh tunggu di sini. Saya tanya dia apa kau nak, saya jawab, dia jawab. Pukul 12 tutup, terima kasih banyak-banyak, wassalamualaikum, semua balik. Happy je. Tunggulah pelang raya. Apa nak tunggu demonstrasi? Kalau kita kata kita nak kebebasan, saya kata tadi, macam-macam orang nak demonstrasi. Apakah negara kita nak hari-hari demonstrasi? Saat Malaysia saja, hari-hari orang kempen pelang raya. Negara lain kebanyakannya masa pelang raya kempen, lepas tu buat kerja. Di Malaysia ni hari-hari kempen, kerja kurang, kempen, kempen, kempen. Apa nak cari? Kalau dah kalah, tunggu masa besok bertanding, lawanlah balik, timbul masanya. Tak ada apa masalah kan? Jadi dia nak wujudkan satu suasana, Malaysia patut menjadi tempat demonstrasi harian. Tu saya kata nanti, macam-macam cara demonstrasi akan datang. Nasihat saya senang saja, jangan libatkan diri dengan bersih yang tak bersih, bahkan kotor. Okey, terima kasih.